Uang damai itu sama saja seperti riswah, menyuap. Karena apa? Ya, karena kita tahu bahwa kita memiliki undang-undang dan peraturan. Bahwa apabila seorang melanggar peraturan lintas, maka akan dikenakan denda. Dia akan ditilang dan semisalnya. Itu aturannya. Yang seharusnya kalau seandainya ada orang yang dia melanggar peraturan, dia wajib dia membayar denda tersebut ke negara. Itu seharusnya. Berapa umpamanya denda dia 200 ribu ataupun 100 ribu denda dia. Dan dia harus mentransfernya ke rekening negara. Itu yang seharusnya dilakukan. Tapi ya daripada ribet atau gak mau lebih mahal semisalnya, dia berdamai kepada polisi. Dengan cara apa? Dia suap atau dia berikan uang kepada polisi, jangan dicatat nomor kendaraan saya, ya jangan sampai saya ditilang. Udah saya kasih aja uang, sekian. Maka kaum muslimin dalam muslimat rahimani wa rahmakumullah, inilah termasuk bagian daripada riswah, menyuap polisi agar kita tidak ditilang, tidak dikenakan sanksi. Dan suap ini salah satu dosa besar dalam agama kita. Ya maka hendaklah kita mengikuti peraturan yang ada. Bukan malah dengan cara kita menyogok, menyuap dan semisalnya yang masuk ke dalam perbuatan dosa dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam.